Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah luar biasa wilayah 0401 Pekanbaru Riau, Kota Pekanbaru. Kita buka kepada steering committee segera mengambil posisi. Aturan tempat pergerakan. Ya, itu tiga dimana? Baik. Sidang pendahuluan, pemeriksaan keabsahan sidang. Kedua, pembahasan dan pengesahan rancangan agenda sidang. Tiga, pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang. Empat, pemilihan dan penetapan pimpinan tetap sidang paripurna. Selanjutnya, dengan selesai nanti sidang pendahuluan, kita lakukan sidang paripurna. Laporan pertama, laporan kinerja pengurus API wilayah periode 2018-2023. Tanggapan laporan kinerja pengurus API wilayah periode 2018-2023. Pernyataan demisioner. Nanti setelah kita tidak mungkin ikuti jadwal yang telah kita rencanakan tadi, karena kalau di jadwal yang telah kita rencanakan dari awal agak siang. Jadi pemilihan Ketua RAPI wilayah 0401 Kota Pekanbaru periode tahun 2022-2026. 4. Penetapan Ketua terpilih dan penetapan Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur. 5. Pembentukan Tim Formatur. 6. Rapat Tim Formatur. Tidak diperhatikan ini setelah hasil dari rapat saya diperhatikan ketiga. Akan revisi, sebenarnya ini sudah direvisi barusan. Biasanya sidang paripurna itu ada tahapannya. Ini nah, sekarang silakan pengurus lokal, karena di perwakilan dari pengurus lokal-lokal itu kan sudah ditunjuk oleh ketua lokalnya duduk, dan silakan buka jadwal dulu. Jadi one by one kita selesaikan satu persatu agar terwujud kesempurnaan daripada muspil untuk kita ini. Yang pertama, di jadwal panitia atau OJIN sudah menuliskan dan dibagikan kepada kita peserta. Coba kita sama-sama revisi, rekan-rekan lokal. OJIN sudah menyusun jadwal begini bersama kita. Pukul 12 sampai 13.30 istirahat. Sekarang pukul 10.30. Hanya kita sepakati dulu, bisakah kita ubah waktunya? Itu tentu kewenangan peserta. Itu dulu. Kemudian 13.30 dengan 14.30 sidang pendahuluan ini sudah kita revisi. Ini sudah masuk sidang paripurna 1, yaitu pengesahan jadwal dan pengesahan tatib serta pemilihan pimpinan sidang tetap. Kembalikan ke floor.
teman-teman lokal, apakah kita ubah jadwal ini atau kita sesuaikan dengan jadwal yang ada? Ya, silakan. Sesuai dengan keterangan yang ada di sini, ini kan keterangan waktu. Oke, terima kasih pimpinan sidang. Saya dari Kiraya, Yusuf Mbak Alfaska Rizki. Kalau waktu kita sesuaikan aja, karena di sini sudah dibuat keterangan waktu menyesuaikan dengan situasi. Jadi kita untuk mempersingkat waktu, karena kalau diikutin semua sesi acara ini akan memakan waktu yang lama. Jadi apabila kita bisa persingkat, kita persingkat aja. Jadi kalau misalnya kita akan mulai ini dengan pemilihan ketua sidang, mungkin bisa dilanjutkan. Saya rasa teman-teman sekalian setuju kalau waktunya kita persingkat. Setuju, rekan-rekan? Ya, tanya kita satu-satu, ini baru usulan kira ya. Siap, oke. Oke, yang lokal lain silakan. Lokal lain. Damai setuju. Marco Damai setuju. Ya. Tenayang siap. Tenayang setuju. Kita sesuaikan waktunya. Setuju. Tampan. Tampan. Oke, kita setujukan aja sesuaikan waktu. Ya. Baik, sama-sama kita ubah di jadwal yang kita pegang. 13.30 kita ganti dengan 10.30. Oke, silakan rekan-rekan lokal. Berapa jam kita kasih untuk SC ini berdiri di depan sampai pemilihan sidang pimpinan sidang tetap? 1 jam putus. Kalau 1 jam putus berarti 11.30. Oke, kita ubah. Sidang pendahuluan tolong dicoret, itu sudah masuk paripurna 1. Paripurna 1. Baik, masuk kita ke agenda kedua. Artinya agenda kedua ini kita mulai 11.30 karena continuous waktunya ya. Tolong kita ubah 11.30 ini. Yang mimpin sudah pimpinan sidang tetap hasil pemilihan kita peserta 5 orang. Nanti silakan siapa yang mau dipilih, bisa peserta, bisa SC, bisa OC yang dipercayakan oleh peserta. Itu nanti tahap kedua. Ini kewenangannya di paripurna 2. Mohon diubah paripurna 2. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Isoma. Isoma kita kasih waktu berapa jam? 1 jam putus. Berarti 12.30 sampai 13.30. Sepakat? Ya, Ketua Palu Ketua. Sebelum ada pengurus itulah kita buat amanah untuk nanti kita serahkan ke pengurus. Berani enggak dia terima tantangan kita? Ini loh amanah muslim loh. Kami lokal membuat program kerja untuk Anda. Nah, siapa yang berani jadi ketua? Ini program kerja Anda. Harus berjalan. Kita siasati begitu. Pertama harus ada BO. Nah, jadi komisi A, komisi B, komisi C. Kita akan dibagi 3 komisi. Kawan-kawan peserta. Nah, bagi 3 komisi, karena kita cukup banyak, nanti 1 komisi, 1 lokal, 1 komisi. Makanya kemarin saya kasih saran ke panitia, tolong undangan lokal itu jangan 2 orang, 3 orang, karena komisi kita ada 3, tidak mewakili nanti. Tapi mungkin karena pertimbangan lain tentang konsumsi, tentang pendanaan, kita maklum. Karena kawan-kawan yang berpartisipasi hanya dari lokal, uang sumber ini di lokal, donatur mungkin hanya 1-2 orang. Nah, kita maklumi itu. Kenapa dia mempertimbangkan tentang tidak mungkin kawan diundang tidak dikasih snack atau minum, itu pertimbangannya. Nah, jadi tidak apa-apa, kita tidak usah itu, kita tujuan kita hanya satu, kita bentuk pengurus kota, kita beri amanah, ini loh hasil muswiluk kalian jalankan ini, inilah perlunya sidang komisi. Oke rekan-rekan, silahkan diubah, itu kita coret panjang saja, kita ubah sidang paripurna 3 adalah sidang komisi. Sepakat? Kita paripurna 4, berarti ini sudah sama. Paripurna 4 ini barulah penerimaan bakal calon ketua. Nah, tulis di sana.
rinciannya satu. Satu, penerimaan balon. Ya, balon. Belum jadi calon lagi. Balon ketua. Nah, teman-teman, yang berhak mengusung calon adalah lokal. Bukan siapa-siapa, bukan Pemda, bukan panitia, bukan SC. Lokal yang akan mengusung. Lokal mana yang mengusung, silakan. Mungkin ada 5 lokal hanya mengusung satu nama, ya monggo. Orang kita yang punya kuasa kok. Nah, lokal. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti kalau tidak ada usulan, berarti kita tidak ada kepengurusan lagi. Sia-sia kita mengadakan muslim. Nah, nanti berembuklah putusan lokal-lokal itu. Siapa lokal Marpo yang damai, siapa yang mau dicalonkan. Tampan, siapa yang mau dicalonkan. Silakan. Makanya saya anulir kemarin panitia OC menerima berkas pencalonan. Tidak bisa, itu melanggar aturan kita di organisasi, tidak begitu. Yang punya kuasa menerima berkas balon itu adalah pimpinan sidang ketua yang ditandai dengan berita acara. Nah, kalau negara kita itu KPU nya lah, komisi pemilihan umumnya. Kalau kita pimpinan sidang ketua, nah, silakan mencalonkan, buat biodatanya, KTA nya, nah, kalau dapat rekam jejaknya, kiprah apa yang pernah diberikan oleh kandidat calon itu yang kita usung dari lokal itu, apa sih yang sudah dia perbuat untuk rapi lokal? Kan hak suara memilih ketua, dari calon ketua menjadi ketua. Ada pertanyaan? Pasti ada lah, masa tidak ada? Bagaimana kalau calonnya muncul cuma satu? Nah, ya itu nanti yang menetapkan pimpinan sidang tetap, tidak kami, tidak SC. Itu kewenangan kita, makanya kita tetapkan sekarang aturannya main nanti. Ini jadwal baru. 2, 3, 5. Yang punya kuasa adalah lokal. Mau berapa dia calon masing-masing lokal, satu calon, majukan saja. Untuk meramaikan demokrasi kita. Nah, menang tidak menang itu proses yang menentukan. Proses menentukan, oke? Kita tidak ada kepentingan apa-apa, kepentingan hanya satu, macam mana rapi pekan baru maju dan jaya. Itu hanya satu kita, tujuan sama-sama. Ini terjadi satu yang muncul dari lokal, berarti aklamasi. Nah, beliau menyampaikan pidato singkatnya, karena aklamasi terpilih. Setelah itu pimpinan sidang tetap yang membimbing kita ini harus menyerahkan tampuk pimpinan sidangnya ke ketua terpilih. Iya, ini saya rasa tidak ada yang perlu diubah. Kita ikuti aja, karena panitia bukan membuat sendiri. Ya. Ini sudah disatur dari ADRT yang sudah disahkan. Ya. Artinya kita setuju semua apa yang ada dalam tatib ini. Ya, itu dari Bukit Raya. Ya. Nah, dari ini lokal lain. Mungkin ada pendapat atau perlu ditambah. Nah, disesuaikan dengan lingkungan kita. Oke, okay. Baik, ada? Cek. Ya. Mungkin pimpinan sidang. Ya. Ya. Sebenarnya bisa kita beda, sebenarnya bisa tidak. Kalau kita beda, ini bisa masukkan nanti ke musyawarah daerah dan diajukan ke pusat. Tapi karena memang ini tadi kata Ketua Nana, ada sudah dengan ADRT. Ya, kalau tidak kita beda, itu memang laku. Kalau tinggal kita sepakati, tapi semuanya. Terima kasih. Dari lokal? Tampan. Tampan? Temanyan Raya? Ada Pak? Ya. Setuju? Lanjut. Lokal lain? Lokal lain silakan. Marpoin Damai? Marpoin Damai ke mana? Oke, untuk Marpoin Damai setuju. Nanti kita setuju ya. Mantap. Ketua Palu? Ketua? Ketua singkat padat. Ya. Ya. Kemudian terakhir SC kewenangannya memilih pimpinan sidang tetap. Siapa 5 pimpinan sidang tetap? Ayo kita pilih 1 ketua, 1 sekretaris, 3 anggota. Ya, terima kasih. Oke, siapa menjadi pimpinan sidang tetap? Rekan-rekan lokal silakan. Silakan aja. Silakan dari rekan lokal diusulkan.
jangan khawatir, kami tetap mendampingi. Apabila mentok nanti kita koordinasi. Oke. Okay. Izin pimpinan sidang. Jelaskan dulu Bapak apa yang datang tampak. Izin memberikan saran. Kalau pimpinan sementara sekarang, kami sepakat menjadikan pimpinan tetap untuk memang waktu dan menghempat sumber daya manusia. Terima kasih. Dari Tampan. Nah, dari Tampan. Ini usulan lokal Tampan. Jadi SC mau ditunjuk menjadi pimpinan sidang tetap. Tenayan Raya. Ya, Tenayan Raya. Dan Tenayan seperti yang disampaikan dari Tampan. Oke, baru keluar suara. Silakan. Oke, dari Marco yang damai. Marco yang damai. Demi efisiensi dan menghemat waktu, kita lanjutkan saja. Setuju. Ya, setuju. Oke. Mungkin saya setuju ya. Oke. Ya, baru dari Pak Sukaki. Oh ya, Pak Sukaki ya. Oke. Pak Sukaki dilupakan. Oh ya, serius. Iya. Asal tidak menyalahi aturan yang berlaku, ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Tidak menyalahi, karena yang menunjuk adalah yang punya hak suara. Oke. Dari Umay. Cuma saya kasih catatan, ini kan baru tiga. Tolong tambah dua lagi dari Flo. Enggak, saya nggak bisa. Dari tambah dua lagi. Rumbai. Dari Rumbai untuk mempersingkat waktu dan efisien, kami setuju. Setuju. Ini kita jadikan pimpinan sidang, tapi dikurang, Om. Kita minta dua, dia lima. Dia turun lima. Nah, siapa satu lagi sebagai ketua nanti siapa, sekretaris siapa? Izin Pak Waka, kalau misalkan dari peninjau kita ambil itu gimana? Kewenangan ada di kalau saya dari Bukit Raya menunjuk Pak Duta untuk menjadi anggota pimpinan sidang. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Duta, maju Pak Duta untuk pimpinan sidang Duta. Oke, satu lagi. Pak Dejik mewakili kita. Pak Dejik. Pak Dejik. Oke, Pak Dejik. Berarti lima. Setuju? Ya, ketok palu, tanda tangani berita acara. Silakan. Maka dari itu semua izin Pak Waka sebentar. Ini hasil kesepakatan kita peserta menyerahkan ke inilah saudara-saudara kita yang menjadi pimpinan sidang tetap di Muswiluk 0401 Kota Pekanbaru. Jadi di bawah arahan kawan-kawan ini kita melaksanakan Muswiluk. Dengan ini kami selaku SC menyerahkan rambu-rambu sidang untuk ke pimpinan sidang tetap Muswiluk.